Penggunaan badan atau bahu jalan masih saja marak terjadi di kota Sibolga. Seperti halnya, terlihat di sepanjang jalan Suprapto, banyak para pengendara berhenti atau memarkirkan kendaraannya tepat di bahu jalan, sehingga menyebabkan kemacetan dan pengguna jalan lainnya merasa terganggu. Hal itu pun disampaikan Unin, warga Pasar Belakang yang kesehariannya berprofesi sebagai penarik becak. Unin mengakui, kondisi itu merepotkannya ketika melintas di lokasi tersebut, dikarenakan kedua sisi bahu jalan telah dipenuhi kendaraan tanpa peduli terhadap pejalan kaki. Maunya kalau mau pakai, pakai sebelah, jangan pakai kiri kanan, sehingga tambah penyempitan jalan. Nah, dari mana orang mau jalan lagi? Kiri kanan udah pakai. Iya. Sehingga terjadilah kemacetan. Jadi susah orang jalan jadi. Selain itu, Unin berharap penggunaan bahu jalan seharusnya dapat ditertibkan dengan baik, dan bagi para pengendara roda 2 dan jenis kendaraan bermesin lainnya agar tidak seenaknya memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Andika Situmorang, N2S TV, mewartakan.